bagaimana cara berkah naik pangkat dan derajat tinggi, atau yang Anda sebagai seorang pengusaha, pebisnis juga insya Allah usahanya meningkat pesat dengan rahasia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesuksesan dunia dan akhirat untuk kita semua, sehat walafiat dan ketaatan kepada Allah. Amin. Nah, ada rahasia. Orang-orang sukses itu memiliki macam-macam rahasia untuk naik pangkat jabatan. Ya, tentu kadangkala usaha yang sudah Anda lakukan sudah maksimal, tapi kok masih belum ada hasilnya. Anda sudah bekerja keras tapi nggak naik pangkat, nggak naik derajat. Atau mungkin Anda sudah berdagang siang malam, berjualan tapi kok nggak berkembang, nggak rame, gitu-gitu aja, malah kadang minus, kadang hutang. Masya Allah, ya mau gimana, karena memang energi tubuh manusia itu berpengaruh. Nah, Anda yang mengalami hal-hal itu, energi kerezekiannya, energi kekayaannya hilang. Anda butuh asupan gizi, kekayaan, asupan energi, kekuatan aura, kerezekian, dan kekayaan. Salah satunya tentu dengan bantuan spiritual. Itu ada rahasia untuk itu, yaitu berkahnya kembang Wijaya Kusuma, yaitu Mustika Wijaya Kusuma. Nah, ini mustikanya nih. Mustika kembang Wijaya Kusuma. Mustika ini adalah hasil ritual dari akses kekuatan yang sangat dahsyat kembang Wijaya Kusuma. Karena kembang Wijaya Kusuma ini langka, semerbaknya pun rahasia. Dalam dia mekar pun hanya beberapa waktu saja. Dan zaman dulu, raja-raja zaman dulu adalah kecintaannya adalah kembang Wijaya Kusuma. Makanya dalam memimpin menjadi raja dia kuat lama. Nah, itu. Ayo, bagi Anda yang ingin sukses laris dagangannya atau ingin naik jabatan, ingin punya kekuasaan, punya pengaruh yang tinggi, salah satunya menggunakan Mustika Wijaya Kusuma ini sebagai syariat ikhtiar batiniah. Apakah syirik kan? Tidak. Kenapa harus syirik? Wong, kita percaya Allah yang mengangkat derajat kita kok. Kita percaya Allah yang mengabulkan doa. Syirik itu kalau kita menyembah selain Allah. Kita nyembah nih benda ini, nah itu syirik. Tapi kalau kita meyakini atas izin Allah, benda ini sudah didoakan oleh Kang Mas Ruhan, Allah meridhoi dengan ilmu-ilmu khusus berkahnya Wijaya Kusuma, maka Allah meridhoinya. Nah, itu tidak syirik. Dan banyak yang sudah menggunakannya, alhamdulillah banyak yang berhasil. Semoga Anda pun bagian dari itu. Semoga Anda beruntung. Silakan hubungi saya untuk mendapatkan Mustika Wijaya Kusuma. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.